Assalamualaikum Soulmate. Ketemu lagi di Masalah Emang Ada. Di sini Mimi sebelumnya mungkin mengingatkan kembali ke Soulmate bahwa kemarin Mia kan IG Live dengan tema Ketika Ia Yang Dicinta Pergi Untuk Selamanya. Di episode kali ini kita mengundang Soulmate kita yang kebetulan Yasin ya mengalami langsung kejadian ini, di mana mitra hidupnya pergi untuk selamanya. Di mana sebelumnya juga kita sudah dengar ya di berita-berita akan kehilangan seorang ayah yang ditinggal pergi untuk selamanya oleh putranya. Kali ini kita pengen berbagi yang sini ya, sharing session kita tuh untuk berbagi rasa bagaimana sih sebetulnya tuh merasa apa sih yang dirasa nih sama soulmate kita. Di sini Mia sudah mengundang Mbak Farida. Assalamualaikum Mbak Farida. Oh iya, tidak lupa di sini ada Mimi, Cindy juga Mbak Inka. Assalamualaikum. Ya, Mbak Farida. Aku pengen tanya nih langsung, Mbak, kejadiannya baru berapa lama yang lalu ya? Ya, baru sekitar 2 minggu lalu. Baru sekitar 2 minggu lalu. Boleh ceritain nggak gimana sih prosesnya? Ya. Hari itu hari Senin tanggal 6 Juni. Kita posisi masih aktivitas seperti biasa. Lalu ketika jam 5 sore, kita kan memang sore itu akan melakukan tafakur Zoom ya. Biasanya memang jam 5 sore itu kita sudah mulai persiapan. Jadi jam 5 Mas Ahmad itu sudah duduk santai. Saya posisi itu saat itu lagi persiapan untuk buka puasa. Gak lama dia mengeluh bahwa kepalanya pusing. Dia mengeluh kepalanya pusing, terus dia minta dikerok. Lalu setelah kita berbuka sebentar, lalu dikerok, setelah sholat maghrib berjamaah. Tidak lama dari situ, dia muntah. Dia muntah hebat, semua sepertinya keluar. Gitu. Dia muntah hebat saat itu, terus dia minta istirahat. Dari situ, dia sudah tertidur. Dia sudah tertidur, lalu saya inisiatif untuk bawa dia ke dokter. Saya merasa saya perlu untuk bawa ke UGD, karena dia tidak bisa saya ajak bicara saat itu, lalu saya inisiatif sendiri, saya bawalah ke UGD. Di UGD kita sekitar pukul 8, dokter sudah menyatakan bahwa suami saya koma. Jadi waktu Mbak Farida bawa dari rumah tuh Mas Ahmad sudah tidak sadar? Sudah tidak sadar. Posisinya dia sudah koma ternyata, sampai di UGD bahwa ada stroke. Sehingga sebetulnya perlu juga untuk CT scan. Tetapi karena kondisi tidak memungkinkan untuk kita dirujuk, akhirnya kita tunggu untuk sementara waktu sampai akhirnya kondisi mulai membaik dan aman untuk kita rujuk. Ternyata proses perjalanan jam 12 Mas Ahmad meninggal. Sampai Mbak Inka datang, ya kan, ngasih kekuatan ke aku, gitu kan, bahwa ini raga loh, Dak. Bahwa sebetulnya Mas Ahmad sebetulnya jiwanya sudah tidak di sini, seperti itu kan. Itu yang memberikan kekuatan kepada aku. Seperti itu. Hanya ternyata yang aku rasa setelah Mas Ahmad meninggal, setelah Mas Ahmad dibawa pulang, setelah kondisi di rumah sepi, hanya aku berdua, situ deh kerasanya. Kerasa saya merasa kehilangannya. Kerasa saya merasa kehilangan apa ya, kehilangan separuh dari hati saya itu kerasa banget. Di situ deh tumpah semua tangisan, merasakan bahwa ya begitu cepat nggak kerasa banyak kenangan-kenangan yang kita bersama, semua itu selalu kita lakukan bersama gitu loh. Semua itu selalu kita lakukan bersama. Gak nyangka bahwa akhirnya secepat itu Allah mengambil, kan seperti itu. Rasanya mendadak. Kalau aku boleh tahu, pengen nanya juga nih Mbak Inga. Mas Ahmad sendiri ada gak menurut Mbak Farida yang
apa ya, kayak pertanda mengarah. Ya, oh, dia ya, kan kadang-kadang suka gitu ya kan. Sakit, kalau yang tahu kan Mas Ahmad juga sudah cukup lama ya ada sakitnya gitu. Nah, itu apakah begitu nggak sih gitu kan, kadang-kadang kita nih secara awam kan suka menganalisa sendiri ya bahwa rasa sakit itu tanda-tanda akan mendekati ajal apa gitu. Apakah nggak ada kayaknya atau sih mungkin gitu? Iya, apa ya, firasat ya, atau iya, kata-kata apa yang apa ya, ya kan suka ada ya gitu, apalagi itu di hari itu kadang-kadang kita sering banget ya. Kalau tanda-tanda sih saya tidak merasakan itu. Hanya memang di detik-detik Mas Ahmad meninggal itu adalah proses besarnya dia untuk memahami kalbu. Itu dia sangat berjuang sekali. Bagi saya merasakan banget prosesnya dia, bagaimana dia dengan pemahaman akal yang tinggi dia ingin menggeser menjadi kalbu. Dia meyakini bahwa sekarang kalbu itu satu-satunya. Sebelumnya tuh nggak begitu ya, Mbak? Sebelumnya nggak begitu. Jadi benar-benar di waktu-waktu terakhir aja satu bulan itu, dengan segala permasalahan yang bertubi-tubi, tetapi dia tetap kekeh. Aku pakai kalbu. Dia tetap kekeh berjuang di situ, aku pakai kalbu. Lalu ketika Mbak Inka menyajikan sajian tentang akal versus kalbu, bagi dia itu bergetar di diri dia. Di situ dia dapat sampai dia menyatakan kepada Mbak Inka, iya Mbak, aku perlu melepas akarnya kalbu, akarnya akal, karena saya tahu banget bagaimana dia memiliki kelogisan akal yang kayaknya belum bisa dia terima kalau belum masuk akal menurut dia. Tetapi dengan sekarang dia belajar sekolah kalbu ini, dia merasakan itu, dia berjuang banget di situ. Itu yang saya merasa gitu. Terserah orang mau ngomong apa, terserah orang mau berbuat apa, tapi ini aku seperti ini. Itu yang saya merasakan perjuangan itu. Di saat terakhir ya. Mbak Farida, ini mau tanya ya. Tadi kan Mbak Farida bilang saat Mas Ahmad koma, datang ke rumah sakit, itu Mbak Farida merasa bahwa apa yang Mbak Farida pelajari itu disinilah sajian dari Allah ya. Tapi ketika Mbak Farida pulang ke rumah, tinggal di situlah tumpah rasa tangis, rasa kehilangan dari mitra hidup ya, ya. Mbak Farida. Itu merasa gagal nggak sih Mbak Farida sebagai aku yang sejatinya adalah jiwa itu, Mbak Farida merasa kegagalan nggak saat udah cuma tinggal berdua sama Mas Ahmad, terus merasakan kehilangan yang amat sangat untuk teman, kehilangan separuh diri Mbak Farida saat itu. Tadi Mimi dengar Mbak Farida itu ternyata aku pikir dengan diamnya aku tuh sudah sukses. Aku pikir dengan tidak menangisnya aku sudah baik-baik saja. Tapi ternyata rasa takut itu muncul. Rasa khawatir terhadap anak-anak itu muncul, ya kan? Nanti bagaimana? Itu yang aku merasa bahwa ya Allah, ternyata aku gagal. Aku belum memahami diri aku siapa. Aku belum sepenuhnya memasrahkan ini kepada Engkau. Itu yang aku merasa. Jadi di saat yang sama Mbak Farida mau memilih ya? Memilih. Ya, membawa ke nostalgia, ya, membuat lebih terburuk, atau mau menyadari? Aku sadar di situ ada dua pilihan, aku harus pakai sudut pandang Al-Quran. Ya. Tapi di satu sisi, ternyata akal itu selalu berjalan sendiri. Itu yang aku merasakan. Itu gimana tuh Mbak Inka? Itu yang aku rasakan Mbak Inka. Yang aku
aku lihat itu ya, Farida pertama memang sudah otomatis memilih untuk menggunakan sudut pandang spiritual. Memang sudut pandang spiritual ini yang menggunakannya adalah hati. Kalau hati memang ada kedalaman, jadi dia ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi memang di saat pertama, hari jam pertama, jam kedua, masih isi kalbunya itu masih memampukan untuk mengambil sudut pandang spiritual secara otomatis. Lalu disajikan lagi sama Allah terus sampai akhirnya, nah di situ Mbak Fadida ngerasa oh butuh lagi sudut pandang spiritual yang lain. Nah, jadi memang sudut pandang spiritual itu sebenarnya sih harusnya otomatis, ya kan? Nah, oleh karena itu supaya otomatis kita memang butuh melakukan proses perenungan-perenungan yang bisa menancapkan suatu keyakinan di dalam kalbu kita. Karena kalbu kita inilah yang akan otomatis mengambil sudut pandang itu. Nah, di dalam peristiwa Mbak Farida sama sahabat jiwa kita, Mas Ahmad almarhum, aku melihat betul bagaimana proses perjuangan proses perjuangan jiwa untuk menemukan jalan pulang kembali. Jadi Mas Ahmad itu aku tahu banget, ya pastinya Farida lebih tahu, tapi karena kita sama-sama berjuang untuk meraih tujuan hidup yang sama, lalu kita setiap minggu juga melakukan proses perenungan yang kita sinergikan. Jadi aku melihat sendiri bagaimana Mas Ahmad yang betul memang kelogisan akalnya dominan dibanding kalbunya, bagaimana kita bisa merasakan pakai kalbu ketika akal dominan tentunya sulit memang. Jadi selalu adalah aturan teori. Tapi Mas Ahmad ini tahu yang benar harusnya spiritual itu ranah kalbu. Jadi berjuang itu di situ. Nah di sini aku merasakan bahwa betul ya, Allah tuh tidak melihat hasil, tapi dia melihat bagaimana perjuangan kita menukar kalbu dengan menukar akal dengan menggunakan kalbu, sehingga kita bisa kembali kepada tujuan pencipta. Kan kita bisa memahami itu, oh tujuan penciptaan manusia, makanya Allah bilang manusia diciptakan hanya untuk ibadah, nggak ada hal yang lain. Lalu sebaik-baik manusia adalah yang takwa, lalu yang melakukan ini adalah tergantung kesadarannya. Rasulullah tuh juga mengatakan bahwa setiap ibadah tergantung kesadarannya. Yang diterima adalah ibadah yang dilakukan dengan kesadaran sebagai pengabdi. Nah itu hanya bisa dilakukan oleh hati atau kalbu. Jadi aku melihat, merasakan gitu, Mas Ahmad ini di situ. Aku tuh sampai gini loh, ya Allah, Mas Ahmad langsung pengalaman, langsung dia lakukan gitu. Aku sendiri belum tentu ya. Aduh, aku gimana gitu. Jadi aku melihat Mas Ahmad bukan, aduh kalau saya jadi Farida gimana ya? Bukan. Kalau saya jadi Farida, saya masih punya kesempatan memperbaiki diri. Tapi bagaimana kalau saya jadi Mas Ahmad? Gak ada kesempatan yang kedua. Jadi dari situ saya berpikir, saya harus melakukan proses dengan benar. Karena apa? Karena waktu ini tidak akan kembali. Hidup cuma satu kali, tidak ada kesempatan kedua. Waktu semakin sempit, saya harus melakukan perubahan. Dan buat aku, terima kasih Farida yang menyertakan aku, memberikan kesempatan aku sama Mas Aji untuk bisa menikmati langsung sajian dari Allah untuk jiwa ini. Dan aku ngerasa gitu, Farida itu betul-betul dibantu sama Tuhan dalam prosesnya. Makanya karena pakai hati, Farida bisa merasakan ini dari Allah, bantuan.
bukan penganiayaan. Makanya aku bilang waktu itu sama Farida, Farida, ini Mas Ahmad hanya raganya yang koma, tapi jiwanya bangun, on. Mari kita kita talkinkan karena Mas Ahmad on jiwanya. Dia sedang mempersiapkan tafakur, pengajian, dan itu adalah perintah Allah. Insya Allah husnul khatimah. Jadi kita waktu itu kita talkinkan sambil menyaring hikmah di balik itu menggunakan kalbu. Dan tentunya memang proses ini nggak begitu saja ya, melalui proses yang panjang. Iya, itu Mbak, yang aku merasa bahwa aku melihat sendiri prosesnya Mas Ahmad gitu ya, ya. Bagaimana dia terseok-seoknya, bagaimana dia babak belurnya. Menukar itu berat sekali, sangat berat. Gitu. Dan dia memberikan pelajaran ke saya itu lewat peristiwa ini, dia memberikan, justru dia gimana ya, dia juga tahu saya sedang berproses Mbak. Dia juga tahu bahwa saya itu, bagi saya tafakur itu segalanya. Dia tahu itu, semua dia fasilitasi apa kebutuhan saya. Jadi bagi aku dengan kemarin itu jadi kenangan terakhir yang ayah memberikan sesuatu loh. Sesuatu yang bikin aku paham, yang bikin aku menjadi gak ada kata lain selain hidup ini adalah berproses untuk tafakur. Itu ya. Ya. Jadi memang ya ini pilihan kita. Kalau kita mau pakai sudut pandang lingkungan, kita sampai sekarang akan larut dalam faktanya, kita akan terpuruk terus. Dan itu pilihan kita, nggak ada yang bisa bantuin. Kalau kita akan menangis, menangisi yang meninggal padahal yang pergi sudah mendapatkan apa yang diupayakan. Sedangkan kita bagaimana? Kalau kita pakai sudut pandang spiritual, memang Allah sudah menyajikan betul kematian itu adalah sunatullah. Karena siapa yang hidup, dia pasti mati. Lalu kita tidak saling memiliki. Kita memang hidup di sini sementara. Hidup di sini adalah senda gurau yang menipu. Aksesoris dunia. Jadi memang kita memilih. Gitu. Kalau aku cuma merasakan, setiap mengingat almarhum itu adalah indikator untuk kita berdoa. Jadi mari kita hujani almarhum dengan doa, kita guyur dengan doa, karena yang dibutuhkan hanya oleh almarhum hanya doa, bukan nostalgia. Kalau kita nostalgia tidak bermanfaat bagi almarhum, apalagi oleh kita yang hidup, yang ada kita akan putus asa. Sedih, tidak bisa melakukan suatu proses perubahan dengan benar. Padahal itu maksud Allah untuk kita melakukan proses dengan benar untuk menemukan jalan kembali ke kampung halaman. Jadi benar ya, sebenarnya Mbak Inka ya, tadi Mbak Inka bilang gitu, bahwa kematian ini sebenarnya buat kita pelajarannya. Bagaimana kita mempersiapkan. Kita nanti ya, punya bekal apa nih, aku belum merasa punya apa. Gitu. Mbak Farida, ketika menyaksikan Mas Ahmad itu, Mbak Farida sendiri udah punya rasa, kalau aku yang ada di posisi itu, aku gimana? Ada nggak Mbak Farida? Mbak Farida? Ada. Justru ini jadi pengalaman untuk aku. Iya ya. Aku bagaimana? Gitu. Dia sudah selesai tugasnya. Aku masih punya tugas lain yang harus aku lanjutkan, ya kan? Dan kematian itu kan bisa kapan saja terjadi. Ternyata artinya kan kita harus mempersiapkan bekal itu saat ini. Tidak menunggu nanti pas sakit, tapi ternyata saat ini, karena cerminan Mas Ahmad ini bagi aku, ya Mas Ahmad lagi sehat, lagi sehat, tidak sakit.
secara usia dia tidak tua. Malah ayahnya sendiri yang protes. Kenapa? Katanya. Oh, ayahnya masih ada? Ayahnya masih ada, umur 83. Okay. Ya kan? Dia malah protes. Aku sudah menghitung teman-temanku, istilahnya mungkin dia sudah menunggu mati, tapi kenapa malah anaknya? Seperti itu. Itu kan kerasa banget, benar ya? Bahwa mati bisa kapan saja. Tidak harus menunggu tua, tidak menunggu sakit. Itu berasa. Jadi, ini menjadi bahan evaluasi. Aku evaluasi besar-besaran, gitu kan, atas kegagalan-kegagalan yang terjadi, bahwa ternyata aku masih ada kekhawatiran, ternyata aku masih punya ketakutan, gitu kan. Itu kan sesuatu yang harus aku, ini ada apa nih? Ini jadi pertanyaan. Jadi seperti warning itu. Ya. Jadi warning. Gitu. Ya, memang sekarang kembali kepada kita yang hidup. Yang mati sudah selesai. Mati sudah selesai. Jadi begitu banyak sudut pandang spiritual. Misalnya tadi yang Mbak Farida sampaikan bahwa betul, ajal nggak ada hubungannya dengan umur, dengan penyakit. Ajal ya ketika waktu kita di dunia ini sudah selesai. Nggak menunggu kita taat dulu, nggak menunggu kita ini dulu, benar dulu. Ya memang udah gitu selesai. Lalu apa yang mau kita lakukan, gitu kan? Jadi memang fakta di lapangan gitu ya, sudah ribuan kali kita melihat kematian melalui media sosial, saudara kita, pasangan kita, tapi kenapa kita tidak juga kunjung menyiapkan perbekalan kita? Kenapa? Iya ya, seolah-olah kalau lihat orang meninggal kayak kita nggak meninggal. Kita nggak meninggal. Iya. Gitu ya. Waktu jadi kita masih lama gitu ya. Jadi memang kita harus mengambil hikmah dari sini yang gitu, bukan saja membuat kita tercerahkan, tapi juga meningkatkan hasrat kita untuk mau melakukan perubahan. Karena tercerahkan saja tidak belum menjadi manfaat buat kita. Bermanfaat itu ketika kita melakukan action, melakukan perubahan ke arah ketaatan yang lebih baik. Jadi memang kita harus terus melakukan perenungan yang membuat kita mau merasakan, tadi Mbak Farida bilang, hasrat yang tinggi. Nah, bagaimana caranya supaya hasrat ini tumbuh dan tinggi sehingga mampu membuat satu gerakan, yaitu adalah ketika kita menemukan kegagalan yang banyak. Oleh karena itu memang evaluasi harus dilakukan. Tidak bisa tidak. Evaluasi apa? Evaluasi sejauh mana ilmu agama yang saya pelajari sudah mewarnai kalbu saya. Ketika kalbu kita sudah tertancap kesadaran sesuai dengan kepahaman agama kita, maka otomatis perilaku kita diwarnai oleh kepahaman kita. Betul Mbak. Jadi yang aku rasa, ya balik lagi, setelah Mas Ahmad selesai, tugasnya selesai, tugas aku ke Mas Ahmad selesai, di depan ada tugasku, tugasku kepada anak, kepada diriku sendiri, kepada sekelilingku. Di situ ya aku merasa aku harus bangun, menata kembali, mengevaluasi kembali, seperti itu. Jangan sampai ada kegagalan yang berulang. Artinya anak itu sama posisinya adalah titipan. Suatu fasilitas dari Allah yang harusnya memudahkan kita melaksanakan tugas, bukannya justru membuat kita sulit. Sabar, sulit ikhlas, sulit memaafkan, sulit bersyukur, sulit berserah diri. Justru itu ada yang salah. Harusnya segala titipan Allah ini adalah untuk memudahkan kita melaksanakan tugas dari Allah. Artinya mudah-mudahan ya. Terima kasih banyak nih Mbak Farida ya. Artinya kita, kalau aku sih ya, kalau aku merasakan, aku nggak tidur sih sampai sekarang, belum nyenyak tidurnya. Karena aku ngerasa aku harus berproses lebih sungguh-sungguh lagi, karena
waktuku semakin sempit secara di atas kertas. Aku umurnya jauh lebih tua dari kalian bertiga. Tentunya waktu saya di sini tinggal beberapa detik lagi. Jadi memang ini bukan proses yang gampang dan tidak instan. Yeah. Kalau tidak mulai dari sekarang, lalu kapan lagi? Karena penancapan keyakinan ilahiyah ini butuh waktu yang panjang karena Allah mencintai proses ya. Mm-hmm. Jadi aku merasa sekarang action ini sampai di batas mana. Mm. Gitu. Jadi aku sekarang lagi mencari, melakukan evaluasi, harus menemukan kegagalan-kegagalan setiap harinya. Mm-hmm. Harus ada. Okay. Sehingga aku merasa bisa meningkatkan kualitas proses, bukan ketaatan, aku belum taat, tapi proses untuk merenung yang lebih dalam lagi, yang membuat aku merasa udah nggak ada tawar menawar lagi, aku nggak ada pilihan lagi. Karena kita semua ini, tujuannya udah kesana, udah kesit dan mati, sudah terlanjur hidup, dan hidup untuk ibadah. Lalu nggak ada pilihan lain selain melakukan ini. Dan ibadah ini kan suatu kemampuan hati dalam memilih sudut pandang. Dan ternyata kerasa ya Mbak, bahwa itu tidak bisa otomatis. Gak bisa. Harus kita belajar. Harus diperjuangkan. Ya. Kita belajar di sekolah kita ini. Iya. Itu yang saya bersyukur. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Sekolah Kalbu Mutiara Tauhid. Dulu saya diperkenalkan oleh Teh Mariam, lalu alhamdulillah saya bisa dibimbing oleh Mbak Inka, oleh Pak Aji, itu saya bersyukur sekali Mbak. Karena itu membantu saya menemukan mana yang jalan yang saya ambil. Saya terima kasih banyak kepada Bapak Almarhum Permadi Ali Basyah, juga kepada istrinya Ibu Rita Permadi Ali Basyah. Karena dengan metode tafakur ini membantu saya untuk apa ya? Saya mendapatkan pencerahan kepada jiwa saya bahwa sejatinya saya adalah jiwa. Sejatinya saya adalah jiwa yang memiliki tugas di dunia ini. Artinya di sini kan saya harus mempertanggungjawabkan tugas saya. Saya harus bisa sukses menjalankan tugas ini. Nah, kesuksesan tugas ini tidak bisa serta-merta begitu saja kalau kita tidak mempelajarinya, tidak memahaminya. Itu yang saya bersyukur. Jadi bagi saya tafakur itu segalanya. Ya, alhamdulillah. Karena memang tafakur Rasulullah SAW memang menyatakan bahwa tafakur sejenak lebih baik daripada ibadah satu tahun. Dalam hadis riwayat yang lain dikatakan lebih baik daripada 60 tahun. Dan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf 179, dikatakan bahwa apabila kita tidak mau menggunakan kalbu kita untuk menghayati ayat-ayat Allah, tidak mau menggunakan mata kita untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak menggunakan telinga kita, pendengaran kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, kita lebih sesat dari binatang ternak. Jadi memang Allah sudah menginformasikan melakukan tafakur atau berpikir tanda kutip atau merenung dengan menggunakan semua potensi yang Allah berikan pada kita itu adalah yang utama, satu penyebab manusia masuk neraka. Begitulah pesan Allah dalam Al-A'raf 179. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, aku juga terima kasih Mi. Menurut aku Mas Ahmad itu menukar jiwanya untuk mengajarkan kita semua bahwa manusia yang sejati adalah jiwa. Raganya kembali ke kuburan, kita jiwa melanjutkan perjalanan ke alam kubur. Iya Mbak, persis seperti yang tadi Mbak Inka bilang ya, fenomena Mas Ahmad ini juga meninggalkan sesuatu yang dalam
buat Mimi gitu. Ya Mimi gak bisa nulis panjang gitu, cuma Mimi ada menuliskan satu puisi. Oh iya. Rasa Mimi rasakan pelajaran buat Mimi sendiri dari fenomena Mas Ahmad ini. Makasih banget gitu, karena aku bikin melek banget gitu buat ininya. Kita cain aja. Juga pernah dengar tuh, itu benar-benar kalau buat aku layak deh untuk di-sharing, karena waktu Mimi bacain itu juga aku tuh bergetar gitu. Aduh, itu tulisan rasa, itulah kalbu yang menulis, artinya kalbu yang tercerahkan gitu. Ya, mendingan baca aja ya. Baca aja ya. Baca deh. Aku sih bawa sih, kebetulan handphonenya deket aku. Bismillah ya, ini bacain. Selamat jalan, sahabat. Sahabat, kepergianmu bagaikan alarm bagi diri ini. Tak ada tanda-tanda, tak ada kata berpisah. Semua tiba-tiba. Engkau pergi di saat dirimu sudah mampu berada di jalan dan arah yang benar. Jalan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita pilih. Dan engkau sudah memilih jalan dan arah untuk bahagia. Lalu bagaimana dengan aku? Sahabat, engkau pergi meninggalkan isak tangis dalam hatiku. Isak tangis yang kurasakan bukan karena kehilangan engkau sebagai sahabatku. Isak tangis yang kurasakan bukan karena rasa ibaku pada keluarga yang kau tinggalkan. Isak tangis ini milikku sendiri. Isak tangis sang jiwa. Rasa takut, rasa khawatir bukan lagi kurasa pada si tamu yang akan datang menjemput, tetapi pada rasa, apakah aku bisa pergi di saat hati ini bahagia sepertimu? Apakah aku sudah rela menukar hatiku sepertimu? Di mana aku tahu betapa relanya dirimu untuk berjuang menukar hati keduniawianmu hanya untuk bersamanya. Bagaimana dengan aku? Siapkah aku saat si tamu datang menjemput? Koperku masih kosong. Sahabat, kepergianmu bagaikan alarm jiwamu. Alarm untuk kembali bangkit dari tidurku. Alarm untuk kembali membangun hasrat. Alarm untuk mengejar ketinggalan-ketinggalanku. Alarm untuk tidak lagi membuang waktu sia-sia. Karena sesungguhnya sang jiwalah sang pengemban tugas. Sang jiwalah yang melanjutkan perjalanan. Sang jiwalah yang akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang aku kerjakan selama aku hidup di dunia. Menyadari waktu terus bergulir dan tak bisa aku hentikan walau sesaat. Ini penting untukku. Untuk aku yang masih tertatih-tatih berupaya. Aku tahu tidak mudah. Tapi aku yakin aku bisa. Waktu 1 menit lalu adalah masa lalu. Tidak ada yang bisa aku lihat di sana. Selain aku menjadikannya pelajaran, evaluasi, introspeksi diri, memperbaiki diri terus-menerus dalam upayaku mengisi koper kosongku. Hanya aku yang bisa. Tiada seorang pun mampu membantu. Aku sejatinya jiwa yang bertanggung jawab akan perjalanan hidupku sendiri. Sahabat, engkau buktikan kepadaku apa arti kesungguhan suatu proses. And you nail it. Selamat jalan, sahabat.
Tugasmu telah usai, tinggal ada aku dan prosesku, tinggal ada aku dan tugasku. Terima kasih sahabat atas kerelaan dirimu untuk pergi demi membuka mata hatiku, mata hati yang selama ini buta, mata hati yang merasa tidak pasti akan adanya perjalanan ke alam-alam selanjutnya. Terima kasih. Semoga rasaku ini tidak berhenti sampai di sini. Rasaku harus membawaku kepada kesadaran diri sebagai persiapanku mempersiapkan kehadiran cintamu yang pasti akan datang menjemput. Walau aku tidak tahu entah kapan. Cintamu yang tak peduli apakah koperku sudah penuh terisi atau tetap masih kosong melompong. Selamat jalan sahabat ini, aku dedikasikan untuk sahabat jiwaku. Mas Ahmad, terima kasih banyak Mas Ahmad. Karena ini sangat amat mencerahkan aku, membantu prosesku. Semoga proses Mimi gak sampai di sini ya Mbak Inka. Ya, terus, memang untuk bisa melakukan proses ini kembali lagi, supaya tidak berhenti di sini, memang harus membutuhkan hasrat yang bisa mampu menggerakkan kita. Yeah. Yaitu dengan cara menemukan banyaknya kegagalan, yeah, tidak merasa baik-baik saja, yeah, merasa banyak kekurangan, merasa banyak dosa, merasa banyak kesalahan-kesalahan diri, dan merasa terburuk. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan Mbak Inka, yang di-sharing Mbak Farida tadi Yasin, mm-hmm, makin jadi booster, mm-hmm, ya, buat proses, mm-hmm, kita yang benar-benar mempersiapkan pengingat kematian kita ini. Yeah. Nah, lagi aku terima kasih banyak ya untuk peluangnya bisa diundang di sini. Aku terima kasih banyak kepada Mbak Inka. Kamu selalu. Alhamdulillah. Ya, segala manfaat dan kebenaran hanya milik Allah. Keburukan adalah milik aku. Aku bersyukur, Mbak. Aku bersyukur. Ini yang jadi kekuatan aku dapat di sini. Aku merasa bahwa Mas Ahmad pergi, dia teman diskusi aku, teman sinergi, teman segala macam. Tapi aku bersyukur di sini yang menjadi kekuatan bahwa bagi aku kepergian dia meninggalkan pelajaran yang berkesan. Dia tidak meninggalkan aku dalam keadaan lemah iman. Artinya bismillah bahwa segala sesuatunya Allah pasti sudah aturkan yang terbaik. Dengan tafakur aku bersyukur menemukan jalan yang memang harus aku lakukan tuh apa gitu. Apa ya, posisinya itu jadi tidak bimbang gitu. Itu yang aku merasa, itu yang aku bersyukur, yang aku yakin bahwa oke, bismillah aku bisa hadapi ke depan seperti itu. Bismillah. Ya, memang metode tafakur di sekolah kita ya, Sekolah Kalbu Mutiara Tauhid, memang memudahkan kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, memudahkan kita taat. Tapi dengan syarat ketika kita melakukan proses sesuai dengan metode ini dengan benar. Alhamdulillah, soulmate. Apa yang kita sharing hari ini dibagikan rasa oleh Mbak Farida, juga tadi Mbak Inka ya. Dan Mimi, sini. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk berbagi rasa yang bisa aku tuangkan. Ini hari ini kita memberikan suatu sudut pandang yang paling kaya bahwa kehilangan orang yang dicintai itu kita bisa melihat sebagai pelajaran untuk kita. Untuk diri kita persiapan. Untuk kita untuk yang kita mempersiapkan diri kita sendiri. Kehilangan orang yang kita cintai tidak membuat kita terpuruk, bahkan kita melakukan upaya yang sungguh-sungguh
untuk bisa selamat di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin. Kita bisa menempati sebaik-baiknya. Dan itu berarti kita harus menjadi sebaik-baik makhluk. Ya. Itu syaratnya. Ya. Ya, soulmate. Sebelum lanjut nangis lagi ya. Mimi tutup dulu sharing session kita di episode ini. Alhamdulillah, semoga apa yang kita sharing memberikan sudut pandang yang berbeda untuk soulmate di luar sana mengenai kehilangan orang yang kita cintai untuk selamanya. Jangan lupa kata Indi. Oh iya, jangan lupa Mea. Para soulmate Mea atau Masalah Emang Ada, ikutin terus di YouTube channel kita, dia ada di Spotify, dan kita juga bisa ngobrol-ngobrol di Facebook, di Instagram, yes. Juga kita ada TikTok. Soulmate semua boleh memberikan saran-sarannya, sharingnya tentang semua permasalahan ya, untuk tema-tema yang bisa kita angkat di sharing session masalah emang ada. Alhamdulillah, ini buktinya. Ya, buktinya. Langsung kita hasilnya dan gaya ternyata ya. Luar biasa. Alhamdulillah, kecanggihan ajaran Tuhan. Ya, ternyata itu ya Mbak. Iya, merubah sudut pandang ini. Baik, Somit, Mimi, Cindy dan Mbak Inka undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment di link di bawah ini ya, Soulmate.